Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta isover dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si lubang tampan Rangga Azob bersama sang kekasihnya yang cantik Kaiko Van Der Veeken tentunya ya. Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja ya guys, kita cus ke pembahasannya ya. Nah guys, baru-baru ini juga kita dibuat heboh sekali oleh pasang dua bucin ini, siapa lagi kalau bukan si Babang Ajok dan si Neng Cantik Kaiko Van Der Veeken, yang gimana juga Kaiko dan Rangga Azob ini bakalan menikah ya guys. Karena juga mereka berdua ini sudah menunjukkan jari manisnya ya guys, dan di sana ada sebuah cincin di jari manis Kaiko dan Rangga Azob. Apalagi juga kan Rangga Azob saat ditanya awal media, dinyatakan juga Kaiko dan Rangga Azob ini memang sudah ada hubungan yang spesial, karena juga tak satu proyek Kaiko dan Rangga Azob saling rindu satu sama lain. Waduh, pasangan dua bucin ini memang gak bisa dijauhkan ya guys. Apalagi juga kan saat Hasanti dan Anang ini nge-vlog bareng Kaiko dan Rangga Azob dan membahas soal tentang menikah nih guys. Kaiko dan Rangga Azob juga sepertinya malu-malu kucing tua dua-dua. Menurut pasangan dua bucin ini kan enggan untuk mempublikasikan hubungannya, tetapi diperlihatkan oleh sikap dan perilakunya, Kaiko dan Rangga Azob memang sudah menjalin kisah asmara yang sejak lama ya guys. Nah, oke guys, itulah sekilas pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang sudah menonton seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.